sebagai sekretaris dalam penitipan kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru Unima. Untuk jalur pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di Unima ini, saat ini kita membuka jalur gelombang kedua yang dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 30 Juni bulan depan. Nah, untuk yang lainnya ada jalur beasiswa yang masih dibuka hingga akhir 30 Mei ini, yaitu jalur beasiswa tahfidz, kemudian jalur kitab kuning dan jalur Unima untuk desa. Pada jalur gelombang kedua ini tentunya ada tes dengan target nilai kelulusan yang ditentukan oleh pihak kampus. Jadi mahasiswa yang diterima sesuai dengan ketentuan nilai kelulusan tersebut. Nah, untuk beasiswa Unima untuk desa ini sebagai merupakan pengabdian kampus Unima terhadap desa dengan mengadakan MOU kepada kepala desa yang ada di Kabupaten Sumedang, sehingga kepala desa memberikan rekomendasi kepada calon mahasiswa yang ada di desanya masing-masing bagi yang ingin meneruskan studinya ke perguruan tinggi kampus Unima. Untuk jumlah program studi yang paling diminati oleh banyak calon mahasiswa itu, yang pertama ada manajemen yang tidak pernah kurang dari tiap tahunnya, kemudian yang kedua ada prodi akuntansi, kemudian yang ketiga ada teknik informasi, sistem informasi di Fakultas Teknik, karena memang di Fakultas Teknik ini masih baru, prodi masih berdiri pada tahun 2019. Kemudian selanjutnya ada teknik informatika dan yang terakhir ada teknik industri. Sejauh ini jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa mulai dari awal pendaftaran ketika dibuka gelombang PMDK 1, PMDK 2, kemudian gelombang reguler 1, Unima untuk desa, jalur tahfidz dan jalur kitab kuning itu berjumlah 240 orang. Kemudian masih dilanjut lagi untuk 3 jalur beasiswa, yaitu masih ada kesempatan di jalur Unima untuk desa, jalur tahfidz dan jalur kitab kuning hingga akhir 30 Mei ini. Jam pelayanan bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar itu di Unima dimulai pada hari Senin sampai hari Sabtu pada jam 8 hingga jam 4 sore. Kemudian khusus hari Sabtu itu pelayanan misalnya sampai jam 2 siang. Buat kalian yang punya keluarga, saudara maupun teman yang mau melanjutkan ke studi perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Kampus Unima Madura yang berada di Jalan Lenteng nomor 10 Batuan, Kabupaten Sumedang. Buat kalian yang masih minat di beasiswa, masih ada 3 kesempatan, yaitu ada 3 jalur Unima untuk desa, jalur tahfidz maupun jalur kitab kuning. Ayo buruan daftar bersama kami sebelum periodenya habis.